Curah hujan yang terus mengguyur berbagai wilayah seperti di Kebumen membawa berkah tersendiri bagi pengrajin mantel. Seperti halnya pengrajin mantel rumahan yang ada di Desa Tanah Sari, Kecamatan Kebumen. Sejak memasuki musim penghujan, para pengrajin mengaku kebanjiran order. Menurut Heri Setiawan, salah seorang pengrajin mantel Desa Tanah Sari menuturkan, jika dalam sehari bisa memproduksi 2.000 pieces mantel berbagai jenis. Bahkan, terkadang mereka sampai tidak mampu melayani permintaan pasar. Untuk kita produksi sehari sekitar 2.000 piece. Untuk penjualan ini sudah sampai mana? Untuk penjualan kita 90% lewat online ya. Lewat online, marketplace yang ada di ini, di dunia sosial. Ada intinya semuanya kita fokus di online. Meskipun produksi rumahan, namun Heri menjamin kualitas mantel buatannya awet serta tidak mudah tembus air karena proses pembuatannya menggunakan sealing press. Untuk harga, satu pieces mantel dijual kisaran Rp100.000 hingga Rp160.000. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.